Eh, tapi boleh ke kita tanam pokok vertikal tinggi je ni? Kita dah buat banyak dah, Muaz. Semua jadi. Wah. Semua jadi. Tapi ada cara dia. Inilah dia. Bro Mickey. Okey. Bro Mickey akan kongsikan bersama dengan kita macam mana cara yang betul. Pakar pasu vertikal. Okey. Bro Mickey, sebelum kita nak cerita mengenai pasu vertikal ni, betul ke kalau kita nak buat ni kena pakai pipe air ni? Ah, ya, betul. Kita gunakan pipe PVC 4 inci saiz dia. Oh, 4 inci ya? 4 inci. Dia punya saiz lubang yang, tu diameter. Habis lubang-lubang ni siapa yang buat? Atau sedia dia macam mana? Tak, ini kita kena buat. Okey, ini antara apa ni konsep vertical garden. Antara produk vertical garden lah yang saya buat sendiri. Saya DIY sendiri, olahkan sendiri dengan konsep tiru vasi. Tiru vasi. Tiru vasi. Tiru vasi macamnya? Maksudnya kita tiru. Banyak orang tunjuk dekat YouTube kita boleh belajar kan. Yeah. Tapi kita inovasikan mengikut kreativiti dan kita punya sendiri lah. Tiru vasi. Yes. Ya. Yeah. Assalamualaikum dan salam perjuangan. Bersama saya Bro Mickey dari kebun DIY laman Mickey Hydro Vertical Plant. Tanam, tinggal, tuai, tersusung, terapi dan tenang. InsyaAllah. Apa khabar semua? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua berada dalam keadaan kesihatan yang baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. So hari ini Bro Mickey nak sharekan kepada anda cara kita nak buat pasu tower vertikal ya. Okey, secara detailnya saya dah share cara nak buat pasu tower ni dalam YouTube channel saya. Boleh tengok secara detail sebelum ni. Tapi hari ni saya just nak share cara kita nak buat lubang. Proses bagaimana kita nak buat lubang menggunakan hot air gun. Hot air gun ni adalah pemanas. Pemanas di mana? Pemanas ni kita kena panaskan pipe kita. Okay, pipe 4 inci ni supaya dia panas. Dan untuk kita buat lubang menggunakan pipe 50mm ini. Okey. Yang ni dah nak siap sebenarnya. Pasu vertical tower ni. Dan ada satu lubang lagi belum buat. So hari ni saya nak tunjukkan kepada anda. Okey, jom kita panaskan kawasan yang kita potong ni. Dalam kiraan 15 hingga 20 saat. Okey. Okey, dan kita ambil pipe 50mm ini dan masukkan ke tempat, ke kawasan lubang ni dan kita tuaskan macam ni. Okey, kita ambil kain basah supaya dia cepat keras. Tetapkan kain basah pada tempat lubang ni. Kita adjust sikit ke bawah. Dan siap. Okey. Alhamdulillah dah siap. Pasu tower vertikal 16 lubang di mana satu line ni ada 4 1 2 3 4 dan ada 4 side. Jadi 4 x 4 16. Dan kat atas ni juga kita boleh tanam pokok. Okey. Pasu tower vertikal ada dua jenis ya. Keluaran kebun DIY laman Mickey Hydro Vertical Plant. Yang pertama adalah untuk kegunaan kaedah hidroponik. Kalau kaedah hidroponik tu, dia punya lubang ni saiz dia 40mm, kecil sikit. Dia sama saiz dengan pot yang kita gunakan untuk hidroponik. Tetapi ini adalah pasu tower vertikal untuk kita gunakan kaedah tanah. Kita masukkan tanah ke dalam pasu ni dan kita boleh tanam banyak pokok. Kelebihan pasu tower vertikal ni adalah dia menjimatkan ruang. Dia menjimatkan ruang. So satu pasu ni kita boleh tanam banyak pokok. Macam contoh yang ni. Okey, ni saya tanam kailan. Okey, saya tanam kailan. Saya boleh tanam lebih kurang dalam 100 pokok. 100 pokok. Di mana satu lubang ni saya letak dalam 3 hingga 5 pokok.
maksimum kalau katakan satu lubang ni kita ada 5 pokok, maka kita kali 16, 5 kali 16 kali 20, sebab ini 16 saiz 4 4 4, yang kiri 16, ke atas ni ada lagi kita boleh letak dalam 10 pokok lagi, dan kat bawah ni pun kita boleh letak juga pokok. So jumlah dia adalah lebih kurang dalam 100 pokok. So dalam ruangan satu kaki kali satu kaki, kita boleh tanam banyak pokok, 100 pokok kan, secara menegak. Inilah konsep vertical garden, vertical farming yang memang akan sangat-sangat menjimatkan ruang. So kalau kita duduk kat apartment, kita duduk dekat apartment, kat balkoni kita, kita boleh tanam kaedah ini. Dan juga di laman rumah kita, kalau kita susung cantik-cantik kan, kita susung secara cantik-cantik, susung-susung, kita tanam pokok. Yang ini pokok kailan, lepas tu sawi, salad, lepas tu pokok-pokok yang memang kita guna untuk masak kat rumah. Ya, macam contoh herba-herba, parsley, ataupun daun sup. Daun sup, daun bawang, ketumbar, apa lagi, ulam-ulam macam ulam raja, kita boleh tanam menggunakan kaedah, kita menggunakan pasu tower vertical ni. Okey, sebenarnya pasu ni saya tak beli, okay, tetapi saya membuatnya sendiri. Saya membuatnya sendiri untuk kebun saya, dan ada kawan-kawan yang nak saya buatkan untuk mereka. Pada awalnya saya penuhi permintaan mereka lah. Okay, saya buatkan untuk mereka, dan lama kelamaan tu banyak permintaan. Kawan-kawan nak guna, dia kata efektif. Bertanam secara menegak, sebab dia menjimatkan ruang seperti kat balkoni, kat laman yang sempit kan. Jadi mereka nak, mereka order daripada saya, dan akhirnya saya cubalah buat yang terbaik. Saya improve dia punya dari segi kualiti. Kualiti produk ni, contohnya dari segi safety kan, saya nak pastikan supaya lubang-lubang ni tak ada tajam-tajam. Jadi saya lipat ke dalam kan. Saya tengok, saya belajar daripada YouTube, daripada internet lah, daripada orang yang pernah buat pasu ni. Jadi saya improve, contoh macam saya cakap tadi, safety. Okey, kalau kita tengok kan, kalau kita tarik tangan kat sini, tak ada tempat yang tajam-tajam di kat sini. Ini adalah penting. Takut nanti kita nak tanam pokok kat sini kan, ada tajam-tajam kat tepi kan. Jadi tangan kita kena boleh tercedera. Jadi itu saya ambil kira, elemen yang saya ambil kira semasa saya design pasu tower vertical ni. Saya improve pasu tower vertical ni, versi kebun DIY laman Mickey Vertical Garden. Okey, jika ada nak saya buatkan untuk anda, insya-Allah saya boleh tunaikan permintaan anda. Boleh DM saya, di DM Facebook, Messenger pun boleh, Instagram pun boleh, ataupun boleh siapa yang tahu nombor kontak saya, boleh kontak saya. InsyaAllah saya akan tunaikan permintaan anda. Saya juga boleh post lah kepada anda di seluruh Malaysia ni. InsyaAllah saya okey. Dan sekiranya anda nak DIY, anda boleh tonton video tutorial yang saya sediakan di YouTube channel saya, iaitu YouTube channel M. Saya Mickey Ibrahim. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe channel M. Saya Mickey Ibrahim. Semoga perkongsian di dalam channel itu memberi manfaat kepada anda. Dan sekiranya anda rasakan perkongsian itu memberi manfaat, kongsi-kongsilah kepada kawan-kawan anda juga, supaya mereka juga mendapat sesuatu daripada perkongsian itu.